Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Noval di Run Gaming Indonesia. Dan hari ini gue lagi pengen bikin tutorial beatbox begitu. Jadi bagaimana sih beatbox gitu kan? Gimana sih gitu caranya gampang, 100% gampang banget gitu kan? Aduh, gampang deh, bener deh. Dijamin. Jadi gimana cara beatbox tuh? Jadi intinya tuh kan kayak pasti kan lo kan pasti pernah dengar gitu kan di mana-mana gitu pasti kan kayak ada gitu kan, itu gampang. Jadi lo tuh cuman intinya tuh B, T sama K, itu huruf inti beatbox tuh itu. Jadi kayak B nggak pakai konsonan kan, jadi kayak B B B gitu kan. Cuman kalau misalnya di beatbox itu tuh jangan pakai bibir depan gitu. Jadi kalau kalau misalnya pakai bibir yang ini itu kayak jelek kan, jelek. Makanya tuh harus pakai bibir yang di belakang gitu kan. Jadi kayak sorry. Jadi tuh kayak gitu. Nah, so kalau yang T-nya tuh kayak, nah itu tuh pakai, jadi tuh lidahnya ini ditaruh di langit-langit gitu. Jadi harus kayak sambil ngomong huruf T aja gitu kan. Kalau ngomong huruf T kan pasti kan lidahnya kan di langit-langit kan. Nah, iya kayak gitu aja gitu. Jadi kayak gitu, simpel kan? Yo, ih, simpel lah pasti gitu. Jadi abis tuh ininya snare-nya, snare. Jadi kayak gitu. Itu tuh gampang, gampang. Jadi kalau snare itu tuh bagian K-nya kan. Nah, jadi kalau K nggak pakai konsonan kan jadi kayak gitu kan. Nah, cuman nih cara ininya, cara snare-nya itu jangan dihembusin gitu. Jadi kan kalau misalnya huruf K-nya itu dihembusin kan jadi kayak jelek kan. Makanya itu jangan digituin gitu. Jadi harus dihirup. Secara snare tuh dihirup jadi kayak gitu. Jadi ini kan kayak agak turun gitu kan, kayak iya kayak gitu caranya, emang seperti itu. Mungkin begitu aja, sekian video dari gua di Iran Gaming Indonesia. Mungkin bisa di like, subscribe, atau share video-video gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi bentar dulu, gue pengen beatbox.